Salam kuku hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya di channel Diesel Tech, channel tutorial tentang mesin diesel dan mesin bensin satu silinder. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video tutorial cara melepas biring dan gear yang menempel pada kruk as untuk diesel Dongfeng R180. Bagaimana caranya? Alat apa saja yang digunakan? Simak videonya baik-baik. Selamat menonton.
itulah tadi video tutorial cara melepas biring dan gear yang menempel pada krukas untuk diesel Dongfeng R180 atau mesin diesel Cina 8 PK secara bersamaan menggunakan tracker buatan sendiri. Semoga bermanfaat, selamat mencoba, selamat belajar. Ikuti terus video-video yang lain di channel Dieseltek. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kuku hitam.